تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Selanjutnya dari Nur Khalil di Jogja. Ustaz, saya setiap puasa selalu merasakan di mulut dan di tenggorokan selalu terdapat sisa makanan, walaupun sudah menggosok gigi. Sekalipun, dan setiap saya menelan liur, sisa makanan tersebut kadang suka ikut. Lalu jika saya paksa telan, apakah akan membatalkan puasa saya? Karena hal tersebut sangat susah untuk dihindari, Ustaz. Nah, karena selalu dia pikirkan, akhirnya menjadi hal yang memberatkan. Padahal itu hal yang dia tidak dibebani dengan. Ya, seorang itu kalau sudah makan, minum, kemudian pas adzan, itu tidak mesti dia meludah, tidak mesti dia apa namanya mengeluarkan apa-apa yang kira-kira sisa dari makanan. Sebab itu adalah hal yang memberatkan. Kemudian yang kedua, itu tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat melakukan hal tersebut. Karena itu jangan membebani sesuatu, jangan membebani diri dengan sesuatu yang sebenarnya diberi kelapangan di dalam hal itu. Ya, kalau dia perlu sikat gigi, dia sikat giginya biasa. Kalau masih ada sisa makanan, tertelan pun nggak ada masalah di dalam hal itu. Sebab itu hal yang dimaafkan. Masuknya itu bukan pada saat dia berpuasa. Sebelum dia berpuasa, masuknya. Dan itu sedikit. Tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.